lagi di channel kami Home Story. Di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan Hino Putro 130 HD 6.4. Ini saya akan menjelaskan beberapa keunggulan dari Hino Putro 130 HD 6.4. Salah satunya ada di fan clutch, mesin, das indikator, transmisi, aki, asis, damper stopper, ganda. Ikuti video saya selanjutnya. Halo guys, kembali lagi. Di sini saya akan menjelaskan spesifikasi keunggulan dari Dutro 130 HD 6.4. Di sini salah satunya ada di fan clutch. Di sini ini berfungsi sebagai pendingin otomatis. Jadi ini yang membedakan antara produk lain. Selanjutnya dilengkapi juga dengan turbo intercooler. Posisinya ada di depan radiator. Berfungsi untuk menambah tenaga pada saat medan menanjak. Nah, di sini Dutro 130 HD 6.4 dilengkapi dengan mesin berkapasitas 4000 cc. Mesin ini dilengkapi dengan sistem turbo intercooler dan sistem injeksi yang hemat bahan bakar. Jadi untuk para sahabat sekalian tidak perlu khawatir. Di sini yang membedakan dari produk lain yaitu transmisi model terbaru, yaitu RE50. Kemudian ada propeller shaft berdiameter lebih besar, cocok dengan transmisi model baru yaitu RE50. Kalian bisa lihat di sini ketebalan sasis 6 mili ada di sini. Berbeda dengan produk-produk yang lainnya dengan kompetitor, sasis Dutro 130 HD 6.4 lebih tebal. Jadi sahabat-sahabat sekalian tidak perlu menambah yaitu namanya ngelakop sasis. Ini ada damper stopper berfungsi untuk menahan goncangan pada saat membawa beban berat. Jadi sahabat tidak perlu khawatir lagi bahwa mobilnya goyang-goyang. Di sini tipe Dutro 130 HD 6.4 ada di gardan 6.4. Jadi untuk para sahabat sekalian tidak perlu khawatir untuk memilih Dutro 130 HD 6.4 karena mobil ini sesuai untuk medan yang menanjak, curam, dan beban berat. Jelas
pesan dari saya mengenai keunggulan Ultra 130 HD. Semoga bermanfaat untuk sahabat sekalian. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Terima kasih.